Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tengok, udah dalam bekas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, terlebih dahulu saya mohon maaf. Tadi saya ingat saya dah tekan go live, saya terlupa tekan. Okey, sorry, sorry. Dah tunggu lama. Ya Allah. Okey, tak apa. Tanpa melengahkan masalah, kita start balik. Saya kena start balik daripada mula. Okey. Kejap ya. Ya Allah. Alright. Start daripada mula. Tadi saya dah start dah tapi tak ada siapa dengar. Sorry, sorry. Okay, ini ialah kita punya tajuk kita, Introduction to Organic Chemistry. Okay, hari ini kita akan tengok introduction sikit and then molecular and structure formula. Kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan chat tu. Okay, saya mohon maaf tadi saya tak tertekan tadi. Okay, tak apa. Okay, kita start lah. Jadi, our objective, kita akan at the end of this lesson, kamu boleh list the element that made up of organic compound, state the ability of carbon to form covalent bond and so on. Jadi, saya terus nak pergi kepada ni. What is organic chemistry ni? Organic chemistry is the chemistry of carbon compound. Kita mengkaji tentang carbon compound. Jadi, organic compound ni, kita ada carbon, kita ada hydrogen dan other element seperti oksigen, nitrogen, halogen, sulfur, phosphorus, okay. There are many variety of organic compound, more than 10 million. Banyak, they may exist as simple compact molecule, gases, liquid or liquid, colored or colorless. Yeah, banyak. Jadi, contoh yang paling simple adalah methane, CH4. And then kita ada glukos, gula. Kita ada urea, fertilizer. Kita ada penicillin, ubat sakit kepala. And then dichloro, diphenyl, trichloroethane, DDT. Pesticide component tu. And then ada methyl salicylic acid, aspirin, ada kefin ni dalam gula lah. Okay. Dan yang penting ialah carbon ini dia ada 4 valence electron, jadi dia boleh bentuk 4 covalent bond. Contoh kat sini carbon nampak dia ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Carbon sebelah ni pun 1, 2, 3, 4. Apabila dia membentuk double bond, dia still mengekalkan 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan sebelum ni, kamu dah belajar, kalau carbon ni, kalau dia single bond, dia punya hybrid orbital dia adalah sp3. Dan ini jadi sp2. Kan? Exam baru ni ya. Dan ini akan jadi sp2. Sp. Ini akan jadi sp. Jadi yang penting, apabila kita nak melukis dia, kita kena pastikan carbon ini ada 4 ikatan. Alright, ikatan di dalam apa ni very strong, dia very strong, stable compound and can form short or long linear chain, branch chain and cyclic compound. Boleh tak zoom screen sebab tak nampak? Okay. Zoom. Okay, saya tengok. Oh, okay. Hai, hari ni sebut tak menjadi. Ha, okay. Yang macam ni nampak sikit eh. Okey, boleh nampak. Okey, ni dah zoom dah. Alright, nampak. Alright. Kalau nampak bagi tahu. Kemudian kita tengok ni. Hidrokarbon ini dia boleh dikelaskan sebagai saturated, unsaturated. Senang saja nak kenal. Saturated dia semua single bond. Semua single bond sama ada dia linear ataupun dia cycloalkane. Cycloalkane yang dalam gelang. Ataupun unsaturated. Unsaturated senang saja. Dia ada double bond ataupun triple bond. Bila ada saja double bond, triple bond, kita panggil dia unsaturated. Dan unsaturated ini pun boleh dalam keadaan gelang, kita panggil
cyclic ataupun dalam bentuk linear, tak ada masalah. Okey, contoh dia alkene, alkyne. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita nak pergi kepada yang lebih penting untuk kamu menjawab tutorial dan sebagainya. Okey, sebelum tu saya lupa nak bagi tahu. Untuk kelas ni, saya akan buat kelas yang macam ni, iaitu penerangan tentang introduction to organic chemistry dengan menggunakan cara ni. Kemudian untuk menjawab soalan tutorial, yang kamu punya soalan tutorial, saya akan menggunakan Google Meet. Okey, saya akan Google Meet. Jadi minggu ni kita akan menggunakan cara ni. Minggu depan saya akan menggunakan Google Meet mengikut jadual seperti dalam jadual yang kamu dapat lah daripada KMPP tu. Okay. Alright. Kita akan nanti define structure formula and then kita akan draw structure formula in the form of expanded, condensed and skeletal structure. Dia ada tiga jenis structure yang kita akan based on molecular formula. And then explain the primary, secondary, tertiary and quaternary of carbon. Macam tu. Okay. Okay, what is structural formula? Structural formula show how the atom in a molecule are bonded to each other. Alright? The three type of structural formula. Yang pertama, condensed, disebut tadi, expanded dengan skeletal structure. Okay, sebagai contoh, kita ada C4H10. C4H10 adalah molecular formula. Kamu dah belajar dulu molecular formula kan? Dia C4H10, dia ada empirical formula dengan ada molecular formula. Ini adalah molecular formula dia, C4H10. Jadi, sekarang ni kita nak tukar butane ini, C4H10 ini kepada expanded macam mana. Okay. Ini dia punya expanded. Okay. Nampak? Dia ada 4 karbon tetapi sekarang ni kita dah nampak ikatan dia dengan hidrogen. Kita tengok karbon ini terikat dengan 3 hidrogen. Karbon ini terikat dengan 2 hidrogen dan 2 karbon yang lain. Karbon tengah ni terikat dengan 2 karbon dan 2 hidrogen yang lain. Dan karbon di hujung ni terikat dengan 3 hidrogen dan 1 karbon yang lain. Itu kita panggil expanded structure, kembang macam tu. Yang kedua kita panggil condensed, padat. Okay, ini ialah tadi C tadi, dia terikat dengan 3 karbon, jadi kita padatkan dia, dia jadi CH3. Karbon tengah ni nampak dia terikat dengan 2H, jadi kita padatkan dia CH2. Tengah ni pun sama, CH2, ujung ni CH3. Di dalam condensed, kita tidak nampak lagi covalent bond. Dalam macam ni kita nampak ada covalent bond. Di dalam condensed dah tak nampak covalent bond. Kita dah padatkan dia menjadi CH3 macam tu. Okay, kalau ada soalan boleh tanya lah. Dan yang ketiga ialah skeletal. Skeletal ni lagi dahsyat, yang mana kita tidak nampak lagi carbon dia. Kita tak nampak lagi hydrogen. Tetapi setiap hujung, setiap sudut itu ialah carbon. Jadi di sini, sini ada karbon, ujung sini. Tengah sini ada karbon, sini pun ada karbon, sini ada karbon. Jadi yang bentuk yang begitu, zigzag itu ada 4 karbon. Satu di sini, satu di sini. Di mana hidrogen? Hidrogen tidak ditunjukkan langsung. Tetapi kita tahu, di hujung ini ada 3 hidrogen, sini ada 2 hidrogen, sini ada 2, dan di sini ada 3 hidrogen. Okey, macam tu. Sekarang kita akan pergi kepada satu persatu. Expanded structure. Indicate how atom are attached to each other. It shows every atom and type of covalent bond in the molecule but are not representation of the actual shape of the molecule. Okay, contoh dia yang ni. Ini adalah expanded C ni. CH2 kalau berulang perlu bracket. Tak. Nanti saya akan tunjukkan. Bracket itu selalunya kita akan menunjukkan dia sebagai ada yang jenis CH2 tu dia berulang. Satu lagi bracket itu menunjukkan dia ialah sebagai cabang bagi satu rantai yang panjang. Kita akan lihat kemudian. Kita tengok expanded dulu. Okay, C ni terikat dengan 2H, 1Cl. And then C ni, dia yang penting ialah carbon itu bila kita lukis dia, dia mesti ada 4 ikatan. Kita bilang 1, 2, 3, 4. Ini pun 1, 2, 3, 4. Carbon mesti 4 ikatan. Hydrogen mesti 1 ikatan. Kat sini pun sama. 1, 2, 3, 4. C, 1, 2, 3, 4. Dan kalau kita lihat expanded structure ini, dia seperti Lewis structure. Kalau Lewis structure pun, kita lukis organik memang jadi macam ni. Cuma Lewis structure, kita kena tunjukkan lone pair pada oksigen. Tetapi untuk expanded structure, tidak perlu.
kita tidak perlu menunjukkan lone pair yang ada pada oksigen kan. Oksigen kat sini ada dua lone pair. Tetapi untuk di bahagian organik ni, kita tak perlu. Kita cuma menunjukkan dia punya covalent bond sahaja. Ini yang membentuk cyclic. Walau bagaimanapun bentuk dia, setiap carbon ini akan ada 4 ikatan. Okay, itu yang penting untuk expanded structure. Okay. And then condensed structure does not show single bond. Okay, kita dah tak nampak single bond ya between carbon dengan hydrogen. Tetapi double bond dengan triple bond kena tunjuk. Ha, yang tu kena tunjuk lah. Two or more similar bond group bonded to the same ya tak habis ni. Atom and branches are enclosed in bracket. Ha, ni. Jadi, kalau dia sama, ni soalan yang Teh Kaili tanya ni. Ha. Miss Teh Kaili tanya. Kalau kita nampak dia sama, kita boleh condensekan lagi, kita boleh ulang, kita boleh bracketkan dia ataupun ada branch. And subscript numeral is used to indicate its number lah, berapa kali dia berulang tu. Contoh macam ni. Ini condense lah. CH3, CH sebab kita tahulah kalau tak ada apa-apa, that means C dengan C ni ialah ada single bond kat situ. Tetapi bila ada double bond, kita kena tunjukkan CH and then double bond. Kita tahu di sini ada double bond antara C ni dengan C sini. Okay, this is condense structure. Yang ni, kalau case yang macam ni, nampak ada CH3, CH, atau ada CH3 in bracket. Ini menunjukkan bahawa dia CH3 ini terlekat pada C kat sini. Dia ialah sebahagian daripada branch. Sebahagian daripada cabang. Okay, dia situ ada tiga, kat tengah-tengah tu ada CH3. Okay. Ini pula kalau macam ni, CH2 tiga ini, itu menunjukkan dia berulang-ulang. Yang ni kalau kita boleh buat juga, dia boleh jadi CH3. CH2 tu ada tiga kali. CH3, CH2, 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 baru CH3 balik. Okay, dia berulang-ulang. Jadi kita juga boleh bracketkan dia di tengah-tengah. Kat sini kita tahu di sini ada lima carbon lah. Ada lima carbon, CH3 di hujung, ada CH2 yang berulang tiga kali, and then ada CH3 balik. Okay, itulah condensed structure. Okay, ini condensed structure yang menunjukkan ada double bond ataupun functional group, memang kita kena tunjukkanlah C double bond O kat situ. Kita buka tengah macam ni. Bila ada double bond, ada triple bond, ada dengan ikatan yang lain yang memberikan, nanti kita akan belajar lah functional group, kena tunjukkan. Tak boleh simpan. Okay, ini yang cyclic. Okay, cyclic. CH2, cyclic. Kita terpaksa menunjukkan dia punya apa ni, single bond tu. Kalau tidak nanti dia akan duduk rapat-rapat, tak nampak apa. Okay, untuk cyclic CH2 terpaksa ni walaupun dia condense. Kalau ikut kat sini, condense kata do not show single bond. Tetapi untuk cyclic ni terpaksa lah ni. Kan, kalau kita tak buat apa single bond, nanti dia jadi tak tahu jadi macam mana lukisan ni kan. Jadi kita kena buat single bond yang baru masuk. Dan kalau kita bilang dia cukup 4 ya. Antara C dengan H kita padatkan CH2. Tetapi antara C dengan C, oleh kerana dia membentuk cyclic, kita terpaksa ni dimaafkan lah kira ni. Terpaksa buat single bond macam tu. Okay. Okay, itu condense. And then kita lihat skeletal structure ataupun line angle formula. Skeletal structure do not show C dengan H, tak tunjuk. Dia diganti dengan garisan saja. Tapi kalau functional group, kita kena tunjuk. Contoh kita ada OH, itulah functional group kan, daripada alkohol. Dia punya functional group dia nama hydroxyl group, NH2 ni, amino ni, kena tunjuk. Okay, bond are represented as line. Kita akan dapat line nanti. Okay, carbon atom at the beginning tu kita tunjuk corner yang, sebab kalau tak buat corner, kita tak tahu berapa bilangan carbon dia. Okay, contoh macam ni kan. Ni bola sini, ni corner hujung. Setiap sini, ni ada satu carbon, ada satu carbon, ada satu carbon, satu carbon, satu carbon. Kat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 carbon. Dan carbon kat tengah ni, dia ada double bond. Dia ada double bond lah kat sini.
dia ada halogen kat sini, ada tiga halogen, tak tu tak saya lukis. Kat sini, kat tengah ni ada berapa? Okey, ini soalan cepuman. Siapa tahu jawab boleh tulis dekat ruangan komen. Okey, ini nampak nampak anak panah ni. Dekat sini ada berapa halogen? Tengok anak panah. Okey, sila jawab. Sini, kat sini ni. Ada berapa halogen? Okey, sila jawab. Sila jawab. Ada dua ke? Ada tiga ke halogen kat sini ni? Kat sini ni. Ha, kat sini. Ada nampak tak anak panah ni? Okey, tulis-tulis kat ruangan ruangan komen tu. Ada berapa halogen kat situ? Arisha Iliana, satu. Atila, satu. Syukri, satu. Ah, betul. Okey, betul. Jawapan ni adalah satu. Ya. Sebab kita masih menggunakan konsep karbon mesti ada empat ikatan. Karbon kat sini dah ada tiga ikatan. Satu, dua, tiga. Tinggal satu lagi tempat kosong. Dan satu tempat kosong itu diisi oleh hidrogen. Kalau macam kat sini, karbon kat sini, bagus. Akilah, Yusri, Fazli, Mia. Ah, ramai boleh jawab, bagus. Kalau macam kat sini, karbon ini terikat dengan satu karbon. Dia ada lagi tiga tempat kosong. Siapa yang nak isi tiga tempat kosong? Hidrogen. Okay, di sini ada tiga hidrogen. Sini ada satu hidrogen. Kat sini nampak dia dah ada dua ikatan. Jadi ada dua tempat kosong yang akan diisi oleh karbon. Jadi begitulah cara kita mengira berapa hidrogen, berapa karbon. Kat sini dia dah ada satu ikatan dengan karbon sebelah sini. Dia akan ada lagi tiga hidrogen. Okay. Okay. Okay, yang macam ni pula. Kalau macam ni, ni. Dia ada berapa karbon? Satu sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Kebanyakan yang salah, dia buat kat sini pun ada lagi karbon. Ha, kat sini dah tak ada dah karbon. Tengok anak panah. Dekat ujung ni dah ada nitrogen. Jadi tidak akan ada karbon. Karbon cuma kat sini lah. Kat bawah ni ada hidrogen. Ada karbon. Jadi karbon kat sini ada satu sini, dua, tiga, empat, lima. Ada lima karbon. Dan bilangan hidrogen kat sini, kat tengah-tengah ni yang berikat dengan NH2 ialah dia ada satu ikatan dengan karbon sebelah ni, dua, satu dengan H. Jadi dia tinggal satu hidrogen. Sini akan ada satu hidrogen, sini akan ada dua hidrogen, sini akan ada tiga hidrogen. Sini akan ada dua hidrogen, sini akan ada tiga. Okay. Alright. Ni pun samalah. Dan selalunya, sebenarnya, dan selalu dan sebenarnya. Apa tu? Skeletal structure ini selalunya digunakan untuk cyclic compound. Okay, cyclic tu bah, bentuk macam ni lah. Selalunya kita tak guna pun untuk yang linear. Linear selalunya kita akan gunakan bentuk expanded ataupun condensed. Tetapi bila kita tengok soalan, kalau soalan suruh lukis bentuk skeletal, kita buatlah. Dalam keadaan sebenar selalunya macam ni kan, cyclic ini. Selalunya kita akan buat dalam bentuk condensed kerana lebih ringkas. Lebih ringkas, lebih senang. Kalau kita buat expanded, serabut pun. Okay, selalunya memang untuk cyclic kita akan gunakan skeletal structure. Okay. Ini ada skeletal structure. Pada sini ada berapa karbon? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan hujung ni ada satu lagi. Ada enam. Okay. Okay, itulah skeletal structure. Dan ini dia terikat dengan OH lah. Right. Jadi kita dah perkenalan, ni pun samalah. Nak macam orang pun ada kepala sini. Nak berlari ke apa, bersenam kot. Okay. Kalau macam ni, okay, soalan. Ada berapa karbon? Okay, sila tulis bilangan karbonnya. Nak tahu bilangan karbonnya. Ada berapa? Ada satu ke? Takkan satu tu. Okay, sila tulis ada berapa bilangan karbon. Ada berapa yang ni? Macam orang tengah apa ni ya? Tengah bersenam. Oops. Tidak. Okey, sila tulis ada berapa bilangan karbon? Silakan. 6, Atila 6 ya. Bagus. Hanisah 6. Okey, 6 ah. Betul tak 6? Tasnim 6. Bagus, semua pandai. Okey, kat sini 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi kat sini. 6. Bagus, semua bagus. Okey, 6 ah. Ada 6 ah. Jadi 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5 dan ini 6. Jadi ada 6 bilangan karbon. Okey, kat sini dah tak ada, kat sini dah ada U. Kat sini dah ada U. Jadi ada 6 karbon kat sini. Okey, itulah cara
Dan kalau kita nak tengok berapa bilangan hidrogen, sama juga sini, carbon kat sini dia ada 1, 2, 3. Jadi dia ada satu lagi H. Sini dah ada 3, ada satu lagi H. Muhammad Azmil, 6. Bagus. Putri Nur Syahirah, Najwa. Oh, okay, bagus. Nur Aina, okay, bagus. And then, kita ada line width dash projection. Okay. Ini walaupun tidak ada di dalam syllabus, tapi saya nak tunjuk juga supaya kamu tak terkejut bila tengok buku rujukan dan sebagainya. Describe how the atom of molecule are arranged in space. Kita buat macam ni. Ini dipanggil line width dash projection. Okay, dia akan ada dua line. Satu line, ada satu sini, dua. And then dia ada satu yang garis putus-putus macam ni. Dan ada satu yang macam yang tebal ni. Dia panggil width. Yang ni dipanggil width. Ini dipanggil dash, ini dipanggil line lah. Satu nama dia line width dash projection. Contoh dia macam ni. Nanti bila buat amali ni kita akan buat kelingan. Inilah bentuk sebab carbon ini dia akan bentuk tetrahedral. Ini adalah bentuk tetrahedral. Jadi line tu maksud dia ialah dia berada pada plane. Nah, dia macam ni, plane, kata satu tu, dia ada garis macam tu. Dia ada plane dalam satah, dalam satah. Kemudian yang dash tu, dia masuk ke belakang ni. Kalau dalam kes ni, dia yang warna merah ni. Ini katakan dalam satah, dalam satah kan. Antara hijau dengan kuning dalam satah. Yang merah tu ialah yang line, dia pergi ke belakang. Dan yang which ni, dia ke depan, project out of the plane. Iaitu yang warna biru muda ni. Depan. Jadi dengan melukis bentuk line width and dash ni kita nampak bentuk secara tiga dimensi. Macam bentuk tadi expanded, bentuk tu semua bukan lagi bentuk sebenar. Kan? Expanded, condensed dan juga scalped. Kalau untuk bentuk tiga dimensi kita akan gunakan line width dash projection. Okay? Putus-putus ingat dia pergi belakang. Dash dia pergi ke depan. Line dia dalam satah. Dia samalah. Alright. Kemudian kita pergi pada classification of carbon. Kita nak kena kelaskan carbon. Kenapa nak kena kelaskan carbon? Sebab ni nanti bila kita masuk di dalam tindak balas organic compound, dia akan bergantung kepada classification of carbon. Okay. Kalau kita kenal dia, senang. Oh, kita tahu. Kenapa tindak balas kemudian? Sebab dia dikelaskan sebagai carbon apa. Kita ada primary carbon. Disimbolkan sebagai satu darjah. Okay? Satu darjah dari primary. Kalau malas nak tulis primary, tulis satu darjah. Sudah difahami sebagai primary carbon. Iaitu carbon yang bonded to one carbon. Carbon tu, dia attached dengan one carbon. Itu kita panggil primary carbon. Secondary, carbon tu, dia attached to two carbon. Tertiary, dia attached dengan three carbon. Quaternary, dia attached dengan empat carbon. Itu saja pengkelasan dia. Simple. Ada tak carbon yang tidak attached dengan carbon yang lain? Ada. So, live ni safe. Ya, safe. Boleh tengok ulang-ulang kali. Kalau tak faham nanti, boleh tengok Muhammad Azmil. Bagus. Nah, ini ya. Okay, kita ada primary, secondary, tertiary. Okay, ada tak carbon yang tidak terikat dengan carbon yang lain? Ada. Contoh ialah metin. CH4 tu kan. Itu kita tidak panggil dia primary lah. Kita panggil dia lain. itu kita akan cerita lain. Sekarang ni kita kena kenal ada primary, secondary, tertiary dengan quaternary. Okay. Dan hydrogen atom pun dikelaskan berdasarkan dia terikat dengan carbon tersebut. Jadi kalau ada hydrogen yang terikat dengan primary carbon, dia akan jadi primary hydrogen. Macam tu lah. Jadi, hydrogen ini, pengkelasan dia akan ada hydrogen yang primary, secondary dengan tertiary. Tidak ada quaternary. Tidak ada quaternary sebab quaternary carbon dia dah terikat dengan 4 carbon yang lain, jadi tidak boleh lagi hidrogen terikat dengan quaternary carbon. Okay. Jadi hidrogen cuma ada primary, secondary dengan tertiary carbon. Okay. Alright. Okay. Contoh macam ni, kita tengok. Kita ada macam ni lah. Okay. Contoh. Kalau kita tengok sini kan, oh macam mana nak kelas ni. Kita kena pergi satu persatu. Kita kena pergi satu-satu. Kita check sini, carbon sini ya.
karbon ini, dia bila kita nak mengkelaskan hidrogen, kita kena kelaskan karbon dia dulu. Karbon ini, kita tengok apa, apa kelas dia. Dia terikat dengan ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen dan ada satu karbon. Jadi, dia ialah primary carbon. Sebab karbon tu terikat dengan satu karbon. Okay, karbon ujung ni. Secara am, primary carbon ini, cara nak cepat kan, ialah karbon yang berada di hujung. Dia tak boleh duduk tengah. Duduk tengah tak akan jadi primary. Yang di hujung ni. Hujung ni. Hujung sini. Hujung sini. Yang hujung tu, sebab dia mesti terikat satu karbon yang lain. Yang hujung itu ialah primary carbon. Oh, dah mari. Sudah mari. Ha, tu dah. Ha? Yang hujung-hujung. Ini cara senang kita nak ingat. Ialah mesti primary carbon. Okay. Yang duduk tengah-tengah, carbon yang duduk tengah-tengah, dia boleh jadi secondary, dia boleh jadi tertiary, dia boleh jadi quaternary. Okay, kalau kita tengok carbon sini, dia terikat dengan satu carbon sini, satu carbon sini, satu carbon sini. Dia terikat dengan tiga carbon. Dia adalah tertiary. Carbon tengah ni, satu sini, satu sini. Dua lagi hydrogen. Jadi dia terikat dengan dua carbon. Dia adalah secondary. Nampak tak? Dan carbon tengah ni, dia terikat dengan satu carbon, dua carbon, tiga carbon, empat carbon. Dia adalah quaternary. Jadi begitulah cara kita mengenal pasti class of carbon. Jadi secondary, itu dia, ada dua lah. Jadi kalau dalam soalan dia bagi satu structure, lepas tu dia suruh cari, kamu carilah. Okay. Dan kita ada satu saja tertiary kat situ dan ada satu quaternary. Okay. Kemudian, cuba tengok. Hidrogen yang terikat kepada primary carbon ada ini, ada tiga hidrogen. Ketiga-tiga hidrogen tersebut dipanggil primary hydrogen. Dipanggil primary hydrogen. Okay. Dan untuk hidrokarbon, untuk hidrokarbon yang metin, alkin lah, ini alkin kan. Dia lagi mudah kita nak tahu. Bagi primary carbon akan ada 3 hidrogen. Bagi secondary carbon akan ada 2 hidrogen. Bagi tertiary carbon dia akan ada 1 hidrogen. Bagi quaternary carbon tidak akan ada hidrogen. Itu untuk alkin lah. Kalau alkin lain. Okay. Itu senang nak ingat lah. Jadi kalau soalan ini minta how many primary hydrogen kan. Jadi kita cuma kira dulu berapa carbon yang ada. Carbon ada, primary carbon ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 3 lah. Ada 12 primary hydrogen. Kalau soalan tanya berapa ada secondary hydrogen, kita cek dulu secondary hydrogen ada berapa. Secondary ada 2, 2 kali 2, 4. Kalau tertiary, dia ada 1 saja. Quaternary memang tak ada lah. Okay. Itu cara cepat untuk kita mengira class of hydrogen berdasarkan class of carbon. Dia lambat nak main primary. aduh ke? Tapi bilangan banyak lah. Primary banyak tu. Itu yang dalam ni cuma nak tunjukkan. This is primary hydrogen because attached to second primary carbon. This is tertiary hydrogen because this hydrogen attached to tertiary carbon. This is secondary hydrogen because this hydrogen attached to secondary carbon. Macam tu. Okay, sekarang kita pergi kepada macam ni. Sekejap, saya kena tukar. Okay. Nampak apa dah? Sekejap, ya. Tak jadi pula, okay. Okay. Ini kita tadi. Nak melukis ke mana? Alright. Sekarang ni. Tengok lah. Okay, nampak elok.
sekarang ni kita ada tiga petak ni, expanded structure, condensed structure dengan skeletal structure. Dan kita diberikan sikit. Ini lambat sikit. Okey, okey ni. Kita diberikan expanded. Okey, sekarang kita diberikan condensed. Bagaimana kita nak lukis expanded? Okey, cuba tengok ah. Tak, ini yang kamu perlu lakukan nanti untuk menjawab soalan tutorial. Bagaimana kita buat expanded? Kalau dia daripada condensed nak tukar kepada expanded dia lebih mudah. Cuba tengok sini. Dia ada CH3. Jadi kita buatlah C3H. Allah merah. Ya, ada 3H. Dan CH3 ni dia jumpa dengan CH2 ada 2 kali. Jadi kita akan buat CH2 ni ada 2 kali. Macam tu. Okey, dah settle sampai sini. Kemudian dia akan jumpa dengan C. Lepas tu kita pun buat okay. Dia jumpa dengan C. C ni dia terikat dengan CH3 ada 2 kali. That's mean kat sini C ada, atas ni pun ada satu lagi CH2 ada. Okay, ni dah settle. Kemudian dia jumpa dengan CH2. Dari panjang sikit. C ada 2H. Dan ujung ni dia ada CL. Macam tu. Macam tu. Bolehkah? Itulah cara kita menukar condensed kepada expanded. Kemudian kita nak tukar pada skeletal. Sebenarnya skeletal ni, kalau kita melihat pada condensed dia susah sikit. Skeletal ni kalau kita tengok dari sini dia lebih mudah. Dia lebih mudah. Tengok sini, pening kepala. Okey, sini senang. Cara dia, mula-mula kita bilang bilangan karbon yang lurus lah. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak dia ada 5. Lepas tu ni dia punya cabang. Cabang kita buat kemudian. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 karbon. Karbon dulu. Jadi, kita buat macam ni. Kita buat garis. Bila kita buat satu garisan, sebenarnya kita dah buat 2 karbon. Kita nak 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ni sebab satu garis dah 2, 3. Okey. Ni. Satu garis dah 2, 3, 4, 5. Ni dah 5 garis ni. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okey, 5. Kemudian kita tengok kat ujung ni. 1, 2, 3, 4. Pada 4, dia ada CH3, dia ada CH3. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti kat sini ada, kita buat macam tu. Buat macam tu. Buat cabang. Buat cabang ni. Ujung ni, dia ada CL. CL kita kena lukis. Sebab dia bukan C. Kita buat satu garis lagi macam tu. Buat garis macam tu. Tulis CL. Ini kena tukar color lah kot lah. Okay. Kita buat CL. Okay. Jadi inilah bentuk skeletal dia. Okay. Boleh. Okay, kita tengok yang ni pula. Yang ni dia bagi expanded. Kemudian kita nak pergi condensed. Mudah. Ini mudah. Kalau skeletal pada condensed senang. Ni C ada 3H. Jadi CH3. Dia pun buat CH3 lah. Yang ni, dia ada CH2, nampak ni, ni ada CH2. Ini pun ada CH2 juga, dia berulang. Jadi kita boleh buat bentuk yang in bracket CH2, lepas tu kita buat 2. Sebab dia berulang. Jadi kita condensekan dia, kita buat CH2. Kita buat in bracket, buat 2. Sebelah sini, dia ada CH, lepas tu ada double bond. Yang ni kita kena tunjukkan double bond.
yang ada ialah CH. Jadi kita buat CH kat sini. CH. Atau ada double bond kan? Kita buat double bond. Macam tu. Okay. Kemudian, double bond, dia jumpa dengan C kat sini. Okay. C kat sini, kita pun buatlah C. Okay, buat C kan. C kat sini, dia ada, ini kita kata cabang lah. Kita kata dia cabang lah. Cabang, kita boleh buat bracket pun boleh. Okay. Kita buat bracket. Yang ni saya nak jadikan dia sebagai cabang. Jadi saya akan buat the bracket. Macam tu. Dia ada CH2, lepas tu BR. CH2, BR. Tutup kurungan. Lepas tu habis dia akan jumpa dengan CH2. Wah, ni kita sambung. CH2. Kemudian hujung ni kita jumpa dengan C double bond OH. Ha, yang ni kita kena tunjukkan double bond apa semua lah. Jadi C double bond OH. Okay. H ni kena tunjuk sebab ini ialah jangan kita buat C tak ada lepas tu double bond, tak boleh. Sebab ini ialah function group. Ha, jadi kita akan belajar function group. Jadi C double bond O kena tunjuk sini, lepas H. Inilah bentuk condense daripada expanded engineering. Kita tengok satu-satu kan. Tulis. Okay, skeletal pula. Boleh ya? Kemudian skeletal. Skeletal seperti yang saya sebut tadi. Kalau kita nak buat daripada sini, dia payah sikit. Perlukan panca indera yang tajam nak tengok. Tengok ini senang. Kita tengok bilang karbon yang dalam garisan. Lurus satu, dua, padam lah. Banyak sangat. Dulu. Okay, ya. Ini satu karbon yang pertama. Ini karbon kedua. Karbon ketiga. Karbon keempat. Karbon kelima. Karbon keenam. Okay. Kita ambil yang ni lah saja enam. Ini sebab kita akan keluarkan dia sebagai jadi macam ni nanti. Ini pun tak apa. Ini sebagai sebahagian daripada cabang dia. Jadi kita buat enam. Enam garis lah yang lengkok-lengkok. Saya buat kat bawah ni. Saya lagi saya padam lah. Okay, ni pula. Ni tak cukup ruang. Enam lah. Kamu nak tukar lebih banyak besar sikit. Pakai highlighter lah. Okay. Okay, enam lah. Dia ada enam kan. Jadi kita buat dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, macam tu. Buat satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha, macam tu. Kemudian kita tengok double bond ni pada mana? Pada empat dan lima ada double bond. Jadi satu, dua, tiga, empat. Ni empat, ni lima. Kat sini kita tarik buat double bond. Macam tu. Okay. Itulah. Satu, ni dua, tiga, empat, lima, enam. Ni empat dan lima ada double bond kat sini. Kemudian di lima, kat sini lah bawah ni. Di lima ada CH2BR. Jadi, kita buat satu garis ni. Garis ni, buat garis apa ni? Garis ni, garis ni, BR. Kita kena bengkokkan dia sebab sudut ini menunjukkan ada karbon. Kita garis itu. Sini ada karbon, ada CH2. Lepas tu zap, menggaris, buat BR kat situ. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Ini kenapa dah bengkok ni? Padam sikit. Oh, ya. Padam semua. Okay, buat lain. Okay, ada 6 lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ni ada double bond. Okay. Kat sini kita buat dia bengkok sikit. Untuk buat garis lagi, buat BR. Macam tu. Okay. Ujung ni nampak ada CH2. Kita kena buat satu lagi garis. Garis lagi. Okay, buat garis ni tu. Lepas tu kena buat macam tu. Lepas tu garis buat H. Oh, tu dia. Dia punya skeletal structure dia. Ha, dahsyat sikit. Yeah. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sampai ni enam. Kat sini ni kita buat garis. Buat double bond. O. Buat H. Buat H ni tu.
Ada sini buat garis ni, ada sini pop, ada buat VR block. Itulah dia punya skeletal structure. Okay. Okay, yang bawah tu pula. Boleh eh? Tak apa, kalau kalau tak faham, nanti kita akan tengok dalam kelas Google Meet tu selanjutnya. Okay, dah habislah. Sekarang nak buat yang ni pula ni. Ini dah syat juga ni. Dia dah pergi dalam bentuk skeletal structure, sekarang kita nak buat konden. Konden dulu. Buat konden eh. Okay, pertama untuk konden, nampak dia ada, senang dia kita buat yang segi 6 ni. Tapi di hujung ni kita buat carbon. C. Jadi kita kena buat garis lah. Dia jadi macam tu. Tak cukup ruang. Kita memerlukan ruang yang besar ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dah ada 6 kan. Ada double bond, kita tambah saja double bond. Double bond, tambah double bond, tambah double bond. Okay. Kemudian dan kat sini ni, kita buat ada satu garisan kat sini kan. Sini ada CH kat sini sebab dia dari tiga ikatan. Jadi kita buat CH. Kemudian CH tu dia ada ada CH2 kat sini. CH2 kat sini, ujung ni CH3. Macam tu. Lepas tu kat sini ni, kat CH ni, dia ada CH2 kat situ. Kita boleh buat garis ataupun sebelum tu tadi kita buat in bracket. Tak apa, saya buat yang garis dulu. Nanti kita buat yang in bracket dia. CH2CL yang sini. Sebab sini ada CH2, lepas tu ada CL. Dah syak dengan skeletal structure dia. Apa konden. Tapi tak habis lagi. Kat sini ni, kita tengok. Carbon ni ada tiga ikatan. Jadi sini ada CH lah. Sini 1, 2, 3, 4. Okay, cukup ni 1, 2, 3 ni pun CH lah. Sini pun ada CH. Dekat sini nampak dia ada pula ni pun CH lah. CH kat sini. Dia ada satu ikatan. Dia ada COOH. Okay. Okay, C. Saya tak suka buat macam ni. Sana. Okay, buat satu garisan. C, O, O, H. Macam tu lah. Nampak tu. Macam tak nampak lah. Terlindung sikit kan. Terlindung. Okay, tak apa. Nanti saya lukis yang belakang. Tak apa, kita buat expanded dulu. Ruang sempit. Okay, expanded. Dia lebih mudah lah. Ni. Ni ada double bond sini, ada double bond sini, ada double bond sini. Ada H tu kita keluarkan. Setiap yang ada H, kita kembangkan dia. Sini ada. Ni tak cukup enough. Sekejap. Tak cukup ruang kat sini. Okay. Expander ni dia satu kelemahan dia, dia memakan ruang. Tu. Okay, 6 lah. 1, 3, 4, 6. Ni double bond sini, double bond sini, double bond sini. Ni ada H1 sini. Ni ada satu H sini. Di sini, sini tak ada H. Dia ada C, double bond O, OH. Dekat sini ada H. Kat sini ada H. Kat sini lah, sini panjang ni. Ada C, ada H. And then ada C, ada H, ada H. Lepas tu ada CL pula. Lepas tu ada C, ada 2H. Ada H pula. Tu ada sambung lagi. Dia ada CH3 kat ujung. 1, 2, 3. Ni ada CH3 kat ujung ni. Okay. Itu untuk yang expanded. Expanded memang dia akan makan ruang.
ruang yang penuh. Selainnya kalau kalau kita lukis dia memerlukan satu A4 tu penuh dengan expanded saja. Okey, tengok ni pula. Ni last kot. Dah buka apa dah ni. Okay. Draw structural formula for all possible compound with each of the following chemical formula. Okay. Dah siap dengan yang ni. Kita lukis yang ni sudahlah. Yang ni tak sempat kot. C5. Oh, okay. Bagaimana kita nak lukis ni? Dia ada banyak tau. Jadi pertama kita buat yang simple dulu. Kita bagi dia 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Dia suruh buat apa? Dia kata structural formula saja. Kalau kita tak mahir, structural formula kita tahu dia 3 tadi. Condensed, expanded dengan skeletal. Selalunya kalau kita belum mahir, kita akan buat expanded. Supaya kita tidak ketinggalan bilangan hidrogen dan sebagainya. Nanti bila dah kamu mahir, kamu akan buat lebih kepada condense. Dan bila lagi mahir, gabungan. Okay, tak apa. Kita buat yang ni dulu. Okay, tak. Ujung ni akan ada 3 H lah. Ni, tengah ni akan ada 2 H. Ini akan ada 2 H. Ini akan ada 2 H. Ini akan ada 3 H. Kemudian kita bilang tau. Adakah betul ada 12 H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. Jadi struktur ini betul. This is molecular structure yang sama dengan structure formula. Ini structure formula yang sama dengan molecular structure. C5H4. Kat sini dia kata all possible. Selain daripada macam ni, kita boleh buat dia bentuk cabang. 1, 2, 3, 4. Itu bagi satu cabang kat tengah. Kemudian sama juga saya nak buat expanded dulu. Nanti dah mahir kita akan buat bentuk-bentuk yang lain. Okay. Make sure carbon ada 4 ikatan. Dan kalau kita bilang, sama juga, carbon dia akan ada, carbon dia 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hydrogen pun ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ini ialah kemungkinan yang kedua. Ada tak kemungkinan lagi? Ada. Cara dia ialah, kita mula-mula kita buat 5 carbon, lepas tu kita pendekkan jadi 4. Kemudian kita pendekkan lagi, jadi 3. Okay, saya nak buat 3 carbon. Mana ruang yang ada? Sini. 1, 2, 3. Bila sebab dia 3 carbon, kita ada lagi balance lagi 2 carbon kita nak lukis. Saya akan lukis di tengah-tengah. Dan di sini. Saya tidak boleh lukis di hujung ni. Kalau lukis di hujung, kita akan melukis benda yang sama. Kemudian kita penuhkan hidrogen. Eh. Di sini ada 3. Sini pun ada 3. Sini pun ada 3 hidrogen. Sebab this is primary hydrogen. Yang terlekat pada primary carbon. Dan kalau kita bilang memang ada 12 juga. Ni ada 3, 3, 3, 3, 12. Dengan carbon pun 5. Boleh tak lagi kita buat? Dah tak boleh dah. Dah tak boleh dah. Jadi untuk C5H12 ni, dia ada 3 structure yang mungkin. Ha, ini kita panggil isomer. Kita akan belajar untuk berikutnya. Okay. Boleh tak? Dan ini expander lah. Expander ni dia leceh sikit. Saya pun tak suka sebenarnya lukis expander ni. Padam, saya nak padam yang here is all. Okay. Kalau cara ringkas dia, elok dia kita buat macam ni lah. CH3, CH2, CH2. CH2, CH3. Okay, ni cara mudah. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini cara mudah. CH3. Kat sini tambah satu lagi. CH3. Ini ialah gabungan antara condensed dengan expanded sebab kita buat satu garis ni. Ini sebenarnya lagi mudah. Dan tak makan ruang lah. Okay, ini saya letakkan di tengah-tengah tadi. Kalau nanti kamu dah mahir, kamu akan gunakan cara macam ni. Okay. Saya tunjuk yang ni. Lepas ni kita boleh stop kot. Dah lama dah. Kamu pun nak tidur kan. Okay. Okay. Macam mana kita nak buat C4H8O ni? Bila kita nak buat, make sure dia ada 4 carbon. Cara dia sama juga macam tadi. Make sure dia ada 4 carbon dulu. Macam ni, 4 carbon. Kemudian dia ada satu O. Okay.
bila ada satu O, dia ada cuma dua kemungkinan. Satu ialah dia yang ada double bond O, satu lagi yang jenis alkohol. Bila kita tak, kalau kita tahu dia punya kalau macam mana, kita try dulu apa. Katakan saya nak bagi jadi ini alkohol. Jadi alkohol dia ada OH lah. Macam tu kan. Jadi ini akan ada CH3, ini CH2, CH2, CH2. Kemudian kita tengok adakah 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal ini H dia ada 8. That mean dia bukan alkohol. Itu cara lah kita tahu. Kalau yang ada O ni, ada satu O, dia ada cuma ada dua kemungkinan. Satu ialah alkohol, satu ialah aldehid keton. Kita panggil karbonil. Apa itu aldehid keton? Yang ada double bond O tu. Okay. Jadi sebenarnya ini ialah aldehid keton lah. Dia macam mana? Dia macam ni. C, H3, CH2, CH2. Okay, dah ada tiga karbon. Ada satu lagi karbon. C double bond OH. Okay, cuba kita bilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu O. Dia ada C double bond O. Okay. Ada tak isomer yang lain? Yes, ada juga. Cara macam tadi. Kita bagi jadi dia, ni ada 4 karbon tau, 1, 2, 3, 4. Kita bagi jadi 3 karbon. Function group, kita kekalkan. Lepas tu kita cabangkan di sini. CH3. Okay. Ni jadi CH. Okay. 2, dan ada satu lagi. Satu lagi ialah keton. Dan ini kita akan nanti melihat di dalam bab berikutnya, iaitu function group. Kita akan nanti lihat function group, nanti kita akan tahulah macam mana kita nak focus molecular structure ni, structure formula ni berdasarkan function group. Okay, jadi saya rasa sampai setakat ni kot. Sekarang dah pukul berapa ni? Jadi alright, jadi setakat ini dulu untuk kenalan kita pada malam ini. Jadi kita akan, ada soalan ya, saya tengok tak. Condensed structure dengan expanded structure bagi hexagon tu memang sama jika kita lukisan. Dia ada beza sikit lah. Kalau expanded tu, dia C dengan H tu kita keluarkan dengan H dia. Kalau condensed tu, dia C, CH kita rapatkan. Tapi bentuk masih kita nampak bentuk bentuk cyclic lah. Okay, jadi kita dah 9 lebih lah ni. Jadi kita berakhir di sini. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jumpa lagi di lain masa dan ketika.